Penyerang dari Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri sudah resmi berseragam klub dari Liga 1, yakni adalah Dewa United. Egy Maulana Fikri diperkenalkan sebagai rekrutan teranyar dari Dewa United pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. Egy Maulana Fikri akan memperkuat Dewa United pada gelaran Liga 1 2022, terkhusus pada putaran kedua ini. Sebelumnya, Egy Maulana Fikri bermain di beberapa klub di Eropa, mulai dari Lechia Gedang di Liga Polandia, ada juga FK Senica di Liga Slovakia, dan yang terakhir ada FC Vion di Liga Slovakia. Setelah resmi berseragam Dewa United, Egy Maulana Fikri mengaku senang dan menerima tantangan baru bermain di kompetisi tanah air. Dirinya juga tidak menyebut sebagai penurunan karir, pasalnya hasrat untuk tetap bermain di Eropa atau di luar Indonesia tetap masih ada. Kita nantikan bagaimana penampilan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United di Liga 1 2022 dan kita nantikan tawaran dari klub luar untuk seorang Egy Maulana Fikri ke depannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.